cuplikan di mana seorang kepala daerah yang saya pikir memang harus ditauladani untuk meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang kita sebut juga pemimpin tauladan Indonesia itu. Karena apa? Kita hidup di Indonesia ini kan beragam, ya, pluralisme kita begitu tinggi. Kita juga selalu menerima gesekan-gesekan yang merugikan kita sendiri. Seorang Ganjar Pranowo, kalau tadi kita simak apa yang ada di video itu menunjukkan satu standar sebagai seorang pemimpin yang nantinya itu dilepas oleh Jawa Tengah, disambut oleh Indonesia. Jadi kalau di Jawa Tengah Mas Ganjar atau Pak Ganjar selamat jalan Pak Ganjar, di Indonesia kita sebagai mayoritas di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ya harus mengatakan selamat datang di Indonesia buat Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia meneruskan Pak Joko Widodo gitu.